Di saat rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo bermasalah, Kalina Oktarani pilih beli rumah baru. Aku ingin dekat dengan Aska Corbuzier. Rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo belakangan dikabarkan sedang renggang. Keduanya bahkan ramai diisukan bercerai. Terlepas dari permasalahan rumah tangganya, Kalina belum lama ini membagikan momen bersama putra semata wayangnya, Aska Corbuzier. Dalam kesempatan itu, Kalina meminta maaf kepada Aska karena tak menuruti perkataan sang anak. "Ca, terima kasih udah jadi anak yang baik dan mau memaafkan mama yang tidak ikuti kata-katamu," tulis Kalina Oktarani dalam unggahannya. "Dan maafkan mama yang sudah meninggalkan Aska saat Aska kecil, karena mama mau kamu mendapatkan hidup yang lebih layak. Dan kamu tinggal bersama orang yang tepat dan hebat," imbuhnya. Tak selang beberapa lama, Kalina Oktarani pun kembali mengisyaratkan dirinya sudah berpisah dari Vicky Prasetyo. Bahkan, dalam unggahan di Instagram story-nya, Kalina diketahui telah membeli rumah baru. Dia pun tak lupa mengunggah foto rumah dua tingkat yang tampaknya akan menjadi miliknya. "Tidak perlu seberapa besar rumahmu, yang diperlukan adalah seberapa besar cinta di dalam rumahmu," ungkap Kalina dikutip tribunstyle.com, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Kalina menambahkan dirinya dalam waktu dekat akan menempati rumah yang jarak rumah dua lantai itu tak terlalu jauh dari kediaman mantan suaminya, Deddy Corbuzier. Hal ini bertujuan agar dirinya bisa kerap bertemu dengan sang putra. "Bismillah, kasih waktu mama sebentar lagi untuk menepati janji mama ke kamu ya, Ca. Biar bisa tinggal dekat dengan kamu lagi, cinta mama," pungkasnya.